Pada hari Minggu, tanggal 29 September, kami melakukan pengiriman massal dengan tujuan Jawa Barat. Ada total 35 ekor kambing Etawa Grade A yang ikut dalam pengiriman kali ini dengan spesifikasi tinggi mulai dari 60 sampai 75 cm. Oke, pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 ini, kami melakukan persiapan pengiriman massal untuk 35 ekor kambing Etawa dengan tujuan arah Jawa Barat. Jadi ini adalah 3 ekor pertama dari 35 ekor kambing Etawa yang akan kami kirimkan pada hari ini. Ini adalah, di depan ini adalah sampel kambing Etawa Senduro betina grade A dengan keadaan bunting dengan tinggi 75 cm untuk customer kami di Tuban yang kami tandai dengan tali warna merah di kaki bagian kiri depan. Dan ini adalah kambing Etawa Senduro jantan grade A dengan tinggi 60 cm. Ini adalah 2 ekor kambing Etawa jantan Senduro grade A dengan tinggi 60 cm untuk Bapak Kusnul di Lamongan. Dan dapat dilihat di sini bentuk profil dari kambing Etawa Senduro grade A ini yang memiliki bentuk badan yang bagus disertai dengan bentuk telinganya yang terlipat, yang terpilin atau melintir, ciri khas dari kambing Etawa Senduro. Dan inilah adalah 8 ekor kambing Etawa Senduro grade A yang akan ikut dalam pengiriman massal ini untuk customer kami di Garut, Jawa Barat. Dan ada 7 ekor kambing Etawa betina dan seekor kambing Etawa Senduro jantan grade A yang akan dikirimkan ke Garut sore hari ini. Dan di depan ini adalah profil dari kambing Etawa betina dengan tinggi bervariasi antara 70 sampai 75 cm. Dapat dilihat di sini, profil dari kambing Etawa Senduro betina ini memiliki lingkar badan yang tebal, gemuk. Dan ini adalah 3 ekor di belakangnya dengan perkiraan tinggi 70 cm yang memiliki bentuk profil badan yang sama. Dan ini adalah kambing Etawa Senduro grade A jantan dengan tinggi 75 cm. Dan ini adalah 22 ekor kambing Etawa terakhir yang ikut dalam pengiriman massal ke Jawa Barat sore hari ini untuk tujuan salah satu pompes di Cianjur, Jawa Barat. Jadi ada total 22 ekor yang terdiri dari 10 ekor kambing Etawa betina Kaligesing grade A dan 10 ekor kambing Etawa betina Senduro grade A dan 2 ekor kambing Etawa Senduro jantan dan Kaligesing grade A dengan tinggi 75 cm. Dan dapat dilihat di sini, pertama kita akan melihat profil dari kambing Etawa Kaligesing betina grade A dengan tinggi 70 cm yang hampir memiliki warna yang seragam dan ciri khas dari kambing Etawa Kaligesing yang memiliki bentuk telinga yang terlipat rapi. Dan ini adalah kambing Etawa Senduro betina grade A dengan tinggi 70 cm. Ini tebal ini. Profil badannya bagus.
dan 2 ekor kambing etawa jantan. Di sini kita milih kambing etawa jantan grade A dengan tinggi 75 cm. Nampak di sini profilnya gagah, disertai bentuk telinganya yang melintir, panjang, dan postur badannya yang bagus. Dan ini adalah kambing etawa kali gesing jantan grade A dengan tinggi 75 cm, sama dengan kambing etawa senduro jantan grade A. Sini lihat, bisa dilihat profilnya, ciri khas kali gesing, bentuk telinganya yang terlipat rapi, lemas, cakep. Oke, proses loading telah selesai. Kami harapkan seluruh kambing ini sampai di tempat tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Untuk informasi lebih detail, dapat menghubungi nomor kontak yang tertera di video ini, baik melalui telepon atau WhatsApp. Dan untuk keterangan harga, dapat melihat di website kami, www.tawajaya.com/harga. Oke, sip, hati-hati. Orang dua, Mas. Orang dua. Pegang telinga. Telinga, ambil telinga. Okay.